Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga mana-manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimudahkan rezekinya, amin. Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka, yang dimana Larasati terdiam pada saat Amanda Manopo katakan hal ini kepadanya. Heboh sejagat raya. Namun guys, sebelum kalian lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka setiap harinya di channel ini. Lagi-lagi dan lagi, nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo memang selalu menjadi sorotan publik pada saat Amanda Manopo katakan hal ini kepada Larasati Nugroho, sehingga membuat Larasati Nugroho terdiam dan tak bisa apa-apa. Amanda Manopo katakan kepada Larasati, "Emang kenapa kamu selalu ikut campur dalam urusan saya? Kamu selalu sindir saya dengan Mas Arya Saloka. Kamu itu iri apa cemburu melihat kedekatan saya dengan Mas Arya Saloka? Ingat, mulutmu adalah harimaumu." Itulah yang Amanda Manopo katakan kepada Larasati. Ekspresi Larasati pun terdiam dan tak bisa berbicara apa-apa pada saat Amanda katakan hal itu kepada dirinya. Kini Larasati pun meminta maaf kepada Amanda Manopo dan juga Arya Saloka karena ia selalu ikut campur dalam urusan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Kini gegara hal itu, Amanda Manopo dan Arya Saloka pun ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang bergonong-gonong mengirimkan komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun untuk Amanda Manopo. Seperti komentar yang datang dari Bunda Nur. "Nah gitu Neng Amanda, lawan aja tuh si Larasati biar dia tuh gak selalu kepo dan ikut campur sama urusan Neng Amanda dan Mas Arya Salokanya." Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.